Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan. Ini udah pada berangkat kita kerja. Nah, ini dia kawan waktu pertama kita berangkat. Jadi kita perjalanannya kawan mencapai 1 jam. Harus kita mendaki gunung karena ini sangat terlalu tinggi gunungnya kawan. Nah, inilah. Dia kerbau jalannya dia memang udah patuh, dia tidak mau putar-putar kemana kemari, dia lurus jalan, ikuti jalan yang sudah kita buat kawan. Nah, jadi ini yang masalahnya, yang depan udah bergerak, dia semuanya jalan terus kawan. Begitu juga waktu sudah ada beban nanti kawan. Nah, ini hampir pada nyampe kawan ke tempat packing kayu kita. Nah, jadi ini yang depan jalan, yang di belakang juga jalan terus kawan. Karena ini ada kawan kita suruh buat video dari awal kawan. Nah, ini dia waktu pertama kita mau ke tempat packing kayu kawan. Ini pemandangannya kawan. Nah, ini di gunung kawan. Kita di atas. Nah, ini dia kawan. Indah kawan. Nah, ini dia. Hampir nyampe kawan nih. Cuma separuh lagi kawan. Ini hampir nyampe kawan ke tempat packing kayu. Alhamdulillah kawan, udah pada nyampe ke tempat kita packing kayu. Ini kawan, udah nyampe, nanti di sinilah kita packing kayunya. Alhamdulillah kawan, udah pada nyampe. Ini kayunya nanti kita packing yang bagus di atas alat nok kerbau kawan. Ini udah pada kita lepas noknya kawan, dia kerbaunya kawan. Ini nanti ini kita daki kawan. Nah, ini dia. Nah, di atas tu juga ada kerbau dosi bulik kecil kawan. Nah, sekarang kita packing kayu yang benar kawan. Ini udah patah bautnya kawan. Agak sikit mendaki kawan. Yuk kita packing kayu kawan sekarang. Udah pernah nyampe karena kita. Nah, kita sendiri kawan. Jadi harus nak balik kawan. Oke, kita packing kayu ni. Nah, ini kawan. Dan ini kerbau kecil kita kasih 2 batang setengah kawan. Nah, ini dia kawan. Berat kawan. Ini kawan. Nah, ada kawan-kawan kita yang selesai nih kawan. Nah, ini kawan. Ya, sejajan kawan. Jadi ini udah siap kita packing. Jadi ini kayu kita putar tali yang di atas nih kawan. Nah, dia kawan. Hap. Ini sedikit kita kasih lubang. Ya, tidak itu. Dia masuk tadi ke. Ini kita lubang ini kawan. Ini dia kawan. Begini kawan. Ini tadi yang di depan.
Kalau kerbau kecil minimal 2,5 meter sudah cukup kawan. Kalau kerbau besar 3,5 meter kawan. Anjir kawan, kita putar kembali. Yang di bawah harus ada satu kawan. Ini kawan. Ini kawan. Sedikit besar kawan. Kalau kita sendiri kita kayu. Okey kawan. Sudah siap kita putar kawan. Kalau misalnya kayu ni harus yang keras. Karena kita putar begini. Kita sendiri dia tak sedih tak selok jadi bahan-bahan tulang ni kawan. Sudah kawan. Okey, ini kawan selesai. Ini kita potong. Biar rapi, bagian bagus. Ini kawan. Ini kita bikin pindah. Biar tak sangkut nanti ada. Alhamdulillah, sudah selesai kawan. Inilah kawan jadinya yang kita ikat tadi. Begini kawan. Ini dia. Begini kawan. Yang lain di bawah ini kita packing. Jadi ini apabila pulang, kita berangkat. Pulang kawan. Ini sudah berangkat, kita pulang kawan. Sudah pada mau pulang, sudah ada berangkat ini kawan. Yang lain sudah ke depan tuh karena kerbau kecil-kecil, jadi dia kencang larinya kawan. Nah dia, karena yang kecil tenaganya masih super kawan. Jadi yang besar-besar agak sedikit lambat jalannya kawan. Ini hampir setengah perjalanan kawan. Yang lain sudah lewat kawan. Ini baru dapat kawan. Ini sudah pada pulang kita. Ini satu lagi kawan.
Ini udah pernah nyampe kawan ke tempat pembongkaran. Ah, ini udah nyampe kawan. Bu kita. Ini dia udah pernah nyampe. Kita bongkar terus. Hup, dong. Nah, ini yang perempuan udah. Kawan. Udah nyampe juga ini tempat pembongkarannya kayu. Alhamdulillah udah pernah nyampe kayunya. Yang besar udah pernah nyampe juga nih kawan. Ini dia, udah pernah nyampe. Alhamdulillah kawan, udah pernah nyampe ke tempat pembongkaran.